berarti 2 800 ribu aja. Mantap. Nah ya, daunnya lebar, harganya sama nih. Nah, untuk kambing ini nih harga murah nih 1,4 ya. 1.100. 1.100 ribuan. 900 ribu Poxa Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bicomania. Selamat siang untuk siang ini. OMG Channel hadirnya ini di Jalan Kampung Gedong Ujung. Nah, untuk kecamatannya masih Pasar Rebo, Jakarta Timur, teman-teman. Ini untuk tempat ini dekat sama sekolah SMA ya. Untuk Jalan Kampung Gedong Ujung ini. Dan untuk siang ini OMG Channel akan semoga sahabat Bicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Yang mau kita pantau dari Fatoni Bersub. Nah, untuk dukungannya OMG Channel mohon subscribe juga lonceng. Terima kasih. Untuk Google Map ini Fatoni FBS. Nah, kita masuk ya. Nah, ini untuk teman-teman kita yang sudah memantau dari Fatoni Bersub. Nah, kita bersama Bang Utai. Oh, assalamualaikum Bang Utai. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita ya. Mantap, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Bang Utai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Mas Fatoni nggak kelihatan kemana nih? Om Fatoni ya biasa. Weekend lagi ada acara. Biasa kalau hari Sabtu dan Minggu kadang ya, ada keluarga. Acara keluarga. Karena, ya. Ya namanya orang sini asli. Iya. Ini hari Sabtu stok burung apa nih Fatoni Bersub? Wah, ini lagi ambiar ini stoknya Om. Waduh. Dari impor lokal lah pokoknya lah. Ada terus ya? Ada okay. Semua. Stoknya nggak satu ekor, dua ekor ya. Oke. Okay. Banyak. Oh iya teman-teman, kalau semua mau kemarin merapat sini dari jam berapa tuh? Kalau buka kita dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi kalau buat yang mau mantau sampai malam bisa ya batas jam 9. Karena sini ada yang jaga, tinggal koordinasi aja. Oke. Okay. Terus yang di depan jalan apa tuh? Kalau buat jalannya ini jalan Ujung Gedong. Ujung Gedong. Nah, kalau buat patokannya tuh SMA 104. Itu lebih dekat lah lebih dari deket. Kita. Oke. Okay. Terus untuk Google Map-nya? Buat Google Map-nya itu Fatoni FBS. Oh, Fatoni FBS. Oke. Okay. Nah, kalau nggak sempat merapat juga bisa dikirim ya di sini. COD ya? Bisa buat ngirim ke luar kota, kita juga bisa. Luar kota via bis, kereta sama travel. Bisa ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk yang buat tukar tambah untuk nonton bagaimana kalau nih kira-kira? Tukar tambah kita belum, kita fokus ke penjualan. Fokusnya di penjualan ya. Ini masuknya agen ya? Masuknya agen. Mantap. Oke, coba kita lihat ya stoknya ya. Siap. Oke. Nah, kita lihatnya dari trotolan dulu Bang Utai. Betul. Ini di sini ada trotolan ya. Ini trotolan murai trotolan. Murai trotolan kapan datang nih? Ini baru tadi pagi nih, Om. Baru tadi pagi. Baru tadi pagi nih turun ini. Nah, biasa kalau jos ini. Kalau burung di kiosnya Fatoni Bersub, itu kalau pas lagi turun ada live streaming ya? Ada, pasti ada. Kalau live streaming pasti ada. Berarti lebih terupdate-nya di YouTube Fatoni Bersub ya? Oh, di YouTube ya. Jadi kan live streaming, jadi ya tinggal yang udah subscribe mah pasti langsung merapat. Langsung merapat. Yang udah subscribe. Oh iya, ini murai trotol udah nggak ada prediksi ya. Walah, ini udah gambling ya. Bener, ini boleh kita liatin satu ekor. Siap. Mantap yang mana? Kita okay, liatin, kita sepil ya. Nah, kalau yang ini yang kita lihat kayaknya udah full hitam nih. Udah memutasi. Oh iya, udah kelihatan ya tuh. Jadi bukan prediksi jantan lagi ya. Oke. Okay. Kaki tuh lihat kayak kaki apa ini? Kacer kalau kata orang-orang bilang tuh. Semua hitam ya. Semua hitam. Beker. Ringnya apaan tuh? Ringnya ini BNL plus peternak, Om. BNL plus peternak. Betul. Ini harga berapa yang ini? Ini cukup 925.000 aja. 925.000. Ya, betul. Kelihatan dagingnya ya. Wah, gemuk tuh. Oh, ini jumbo nih, tonton. Oke. Okay. Kita lihat di rangkangannya Bang Teh, kita liatin. Siap. Nah, taruh di sini. Ya. Nah, kita liatin dulu ya. Set. Tuh, ini pilihannya banyak, ada berapa ekor Bang Teh? Ada 50 ekoran lah. 50 ekoran. Untuk trotolan ya. Jantan, trotol jantan ya. Oke. Bukan trotol gambling, Om. Bukan yang gambling-gambling ya. Apalagi yang prediksi. Oke. Pilih aja ini harga sama ya. Harga sama. Asal ringnya banner peternak ya. Kalau banner berarti ada sertifikat dong ya? Ada dong. Oke, sertifikat ada. Ada. Dari isi. Badannya tuh lihat tuh. Ini yang ditutupin juga sama yang ditutupin? Semuanya sama, karena masih malu makanya kita tutup. Oh gitu? Ya. Wow, ini cakep-cakep ya burungnya.
Kalau grosir berapa ekor? Kalau grosir minimal 5 ekor. 5 ekor. Ya, buat partai juga bisa. Harga kering-kering ya. Harga berubah ya kalau grosir ya. Spesial. Ini mumpung stoknya lagi banyak juga ya, nih dari mulai trotolan. Nah, jadi menurut teman-teman aja yang bagus yang mana ya? Nanti bisa dipilih-pilih. Pilih-pilih langsung pokoknya pantau. Harga sesuai ya. Harga sesuai. Okay. YouTube sama di kios. Oke. Okay. Oh, nah tuh ding lagi mutasi. Yang itu lagi mutasi. Oh, ya. Ini ditutupin bukan karena sengaja. Emang biar makan. Aduh, itu ekornya panjang sekali yang ini. Banget. Oh, tapi ini kurang rapi ya. Tapi kurang rapi ya. Mungkin. Oke. Okay. Panjang sekali tuh. Ntar kalau udah kondisi cakep. Ya. Yang ini. Wait. Sama. Sama. Oke. Okay, udah pada makan fur belum ini, Bray? Udah dong. Tapi halus ya. Fur halus. Ya. Nih furnya fur kayak gini ya. Ya. Fur itu udah fur halus ya. Fur halus. Nah kalau yang ini sama nggak ini? Oh, ini kalau yang ini yang APBN plus BNR om. APBN plus BNR. Ya, ini yang harganya 950. Double sertifikat ya. Double sertifikat, double ring. Ini kalau indukannya bagaimana yang ini? Kalau buat indukan dari ekornya sih ya standar lah. Oh. Tapi emang katanya hanya prestasi. Tapi kan katanya. Bukan katanya. Buat menurut teman-teman yang mau merawat aja lah ya. Ya, buat yang percaya apa-apa itu ya. Mitos-mitos begitu, mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti benar-benar jadi prestasi anakannya ya. Amin. Oke. Ini habis mandi dia tuh. Habis jadi mandi bulunya dia. Seperti ini dia. Ini paling dicari nih juga om. Oke. Okay. Ini stok tinggal 2 ekor ya. Tinggal masih ada 3, tapi ada 1 dipisah. Yang 1 dipisah. Buat pajangan di luar lah. Oke. Okay. Kasihan trotol di dalam. Nah, kalau yang ini kayaknya betinanya. Hmm? Ini kelabu-kelabu betina kan? Betul. Kita liatin dekat. Oh iya betina cantik-cantik. Ini burungnya semua hitam ya kakinya tuh. Kakinya semua hitam. Ini betina-betina lagi melumpar-lumpar di sini ya. Harga berapa ini per ekor? 400 ribu aja lah. 400 ribu per ekornya. Ya. Tuh lihat badannya mantap. 2 ekor 800 ribu ya. Oh iya 2 ekor 800. Nah, ini kayaknya agak panjang nih. Agak panjang. Yang ini kayaknya ini banget ya. Agresif. Agresif banget juga ya. Kalau yang ini banyak ngelamu nih. Ini kayaknya menanti jodoh nih. Karena baru datang. Oh gitu, kirain menanti jodoh ini. Nah kalau yang di bok bagaimana nih Bang Otay? Sama. Ini betina? Aduh, bener melimpah. Ada yang betina. Katanya betina trotol ya, paham lah kalau betina trotol apa ya. Iya, mungkin ini ya. Mungkin anu lah. Anu ini lah. Kita bilangnya betina trotol. Ini stoknya banyak nih. Banyak. Ini sama harga nih? Sama harganya. Sama buat ekor-ekor bebas lah ya. Bebas pokoknya yang harganya. Yang ditutup apa ini? Yang ditutup-tutup. Sama aja. Ini mungkin. Wah, ini tuh pengondisian ya. Karena pengondisian baru banget kita datang. Oke. Okay. Murai betinaan melimpah ruah. Untuk yang mau breeding ya atau buat pancingan tuh nanti tinggal pilihlah pokoknya. Betina siapan sama betina trotol ya. Oke. Okay. Atau lebih tenarnya prediksi. Tapi lebih tenar prediksi. Ya, di luar. Di luar. Tempat luar ya. Di luar ya. Ini kalau kita tuduh poin. Oke, stock full. Nah kalau yang tadi kan itu yang betina sendirian, ini betina berdua nih. Itu betina sama jantan. Oh, betina sama jantan. Iya. Maksudnya berduanya sama jantan. Oh. Udah dijodohin apa jodohan dari sononya nih? Kira. Ini jodohnya, ya. Ini jodohan dari sano. Oh. Itu ada. Ah, mana dia? Oh, lagi apa? Di luar. Dia yang narik itu. Dia yang angkat dari kandang ternak. Oke. Okay. Ada telurnya. Jadi ini udah pernah bertelur? Produksi. Oh, produksi. Oh, ya. Iya. Okay. Jadi kalau yang udah produksian kayak gini mau dijual nih? Dijual. Oh, mau dijual. Oh, iya dong. Ini kalau satu ekor, satu pasang, harga berapa? Satu pasang sih kemarin Om Tony ngasih harga awal itu 200. Rp2.200.000 ya. Sekarang kita turunin aja lah. Cukup 2 juta aja. Cukup 2 juta. 2 juta. Ini udah produksian. Betul. Ekornya berapa tuh?
Kalau ekor pasangannya sih jantannya campur sih om. Oh. Ada yang 18, 19, 17. Oh gitu. Nah, maksudnya nggak sama semuanya gitu. Iya, tapi seringan ya. Iya, tapi produksi. Tapi udah produksi. Oh, nanti kamu nerus ini. Nah kalau yang ini bagaimana? Sami ini. Sami, sama ya. Sama. Yang ini juga sama, ini udah produksian. Harga tetap sama. Harga sama. Tinggal pilih pasangan ya. Tinggal pilih lah ya, yang mau modelnya kayak gimana juga ada. Ada ya. Mau yang jengking, mau yang nungging ya, ada yang semua ya. Ada, tuh. Tapi ini siapa? Ada berapa pasang di sini? Di sini sekitar 10 pasang. Oh, banyak banget. Sampel, nah ini untuk menjajah. Nah, berhubung ini banyak yang dipasang-pasangin, kita pantaunya pasangan dulu lah ya. Sebelumnya pastol gacoran. Nah, ini yang dipasang-pasangin semua ya. Tadi kan kita sudah ke betina trotol ya, atau gambling lah ya. Ya. Gambling lah sebutannya. Terus betina siapa? Nah, ini sekarang yang sudah berjodoh. Sudah berjodoh. Udah berjodoh ya. Banyak kita yang jodohin. Harga berapa nih? Harganya? Sama ya. Aja. Cukup 2 juta aja lah. 2 juta ya. Nih. 2.200.000 apa 2 juta? 2 juta. Oh, yang ini 2 juta. 2 juta. Itu juga 2 juta. Oh, yang tadi. Harga awalnya 2.200.000. Oh, awal. Sekarang kita turun nih. Oke, okay. Ini mumpung stoknya masih banyak ya pilihan ya. Wah, ini daun ekornya lebar nih jantannya. Yang mana? Yang ini. Oke. Okay. Ya, tinggal pilih-pilih lah yang mau belajar ternak nih. Yakin udah jodoh nih ya? Sudah. Oke. Okay. Nah, ini kita lihat yang sedang diperiksa. Biasa kalau beli burung harus diperiksa dulu nih, Mas ya. Teliti dulu ya. Benar. Kalau udah keluar dari sini enggak bisa. Oh, gitu. Jadi harus periksa sampai benar-benar aman ya. Itu apa? Yang betina apa tuh, Mas? Betina siapan. Betina siapan? Clever. Itu belinya langsung 2 ekor. Langsung 2 ekor. Mantap. Mantap. Berapa tadi? Berapa? Satunya 400. Berarti 2 800.000 aja. Mantap, stok banyak ya. Mantap. Mas yang beli yang mana? Ini. Oh, ini. Dari Ciledug Tangerang dari katanya. Ciledug? Dari Priok. Oh, ya dari Priok. Mau buat breeding apa gimana, Mas? Iya, gitu. Mudah-mudahan berhasil breedingnya, Mas ya. Jadi pengusaha, Mas. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Oke. Nah, kita lihatnya ya ini Pak Butai. Wah, ini persediaan dari murai-murai patol ya biasanya ya disebutnya ya. Betul. Tapi kadang ada yang mapan juga. Stoknya banyak nih. Banyak. Banyak ini pastolan lagi banyak. Oke, kita lihatnya ya ekor panjang banget nih. Ya ini panjangnya berapa senti Bang Butai? Wah, ini 21 senti Bang. Oh, 21 senti. Ya. Oh, ini burungnya nih. 21 senti. Nah, kalau yang ini usianya bagaimana? Kalau ini tuh perkiraan, nah ini yang tadi dibilang udah mapan ya. Mapan ya. Mapan pasol lagi. Pasol ya. Dari kakinya juga udah kelihatan. Oh, ada yang bunyi belah sana ya. Nah, ini kalau yang ini kan mapan loh sering kayaknya ya. Harga berapa nih? Oh, ini buat yang 21 ini kita kasih harga 2.150.000. 2.150.000 ya. 2.150.000. Oh ya, takut salah paham. Ini kan ada labelnya nih. Oh, ini. Nah, ini ada labelnya ya. Jadi kalau yang ada label ini ya harganya sesuai ini. Oke, sesuai. Betul. Terus untuk burungnya nih udah gacor belum? Kalau dari sananya mah udah, tapi karena mungkin ini juga sama nota gacor ya. Baru ya, baru datang juga. Baru turun juga. Jadi adaptasi dulu mungkin. Pengondisian alam sini lah ya. Betul tuh masih agak situasi. Masih, nah, kalau yang ini? Nah, ini sama 21 cm juga. Ini sama 21 cm. 21 cm tuh ya. Ekor panjang tuh ya. Ini sama mapan ini. Iki kalau yang ini ya ini ya perhitungannya udahlah mapan lah ya. Udah. Daunnya lebar, harganya sama nih. Harganya sama. Nanti tinggal teman-teman pilih. Tuh ya stoknya. Nah, kalau yang belah sini. Nah, ini yang ekor. Oh, ini yang 20 cm-nya. 20 cm yang ini. Yuk. 20 cm. Tadi yang gacor bunyi kelihatan ini, gimana ya? Dia. Oh, yang ini. Tadi ada kedengaran bunyi ada yang ini. Kedengaran bunyi. Mungkin dia malu kali ya. Wah. Tuh, seperti ini. Kakinya semu hitam, dia loose ring. Harganya berapa yang 20? Yang 20 cukup 1.900.000. 1.900.000. 1.900.000. Tuh. Oke, nota pastol apa gimana yang ini? Kalau yang ini notanya ya sama. Ini mah udah mapan sih, untuk mapan ya. Oke, udah kelihatan kering dia. Yang sebelahnya bagaimana? Iki ekor piro iki?
Ini cuma 19 cm. Nah, ini, yang ini. Ini kalau yang ini masih muda nih. Masih muda. Nah, tuh ya. Nah, ini masih pastel. Masih pastel ya. Pastel nih. Tuh, sayapnya masih coklat. Ekor 19 untuk yang ini. Ini kalau yang ekor 19 harga berapa? Ekor yang 19 1.650. 1.650.000. Ekor 19 gitu ya. 19 ya. Kalau dari burung kayak gini mau udah pasti bunyi pasti ya. Pasti bunyi. Okay. Karena emang pengondisian juga kan. Okay. Baru datang tadi pagi. Baru datang. Nah, kalau sebelah sana? Ini ekor Berapa ya ini? Ekor berapa? 18. Maksudnya pastel apa apa nih? Ini ya, ini pastel nih. Ini kayak baru selesai mabung ini, Mas. Maksudnya pastel ya. Iya. Harganya berapa yang ini? Yang cukup 1.500. 1.500 ekor 18. Oke, masalah ekor nanti bisa dipilih ya. Di sini yang penting gerak-gerik burungnya nih kita lihatin. Yang sehat dulu ya. Yang sehat-sehat ya, Om. Nah, kalau yang sebelah sini bagaimana? Oh, ini balak nih. Balak. Balak berapa nih? Ini saat. Balak 8. Ini balak. Untuk yang balak pantannya? Oh, ini buat yang balak harganya 1.350. 1.350. Oh, nah ini. Terus untuk ekornya berapa kira-kira panjang tuh? Oh, ekornya ini sekitar kisaran berapa ya? 17 sentian ya. Standar lah ya. 17 sentian ya. Standar ya. Balak 8 ya. Kelihatannya sih masih bening nih, Kak. Masih bening tuh ya. Oke. Juga masih coklat kok sayapnya. Tuh ya. Oke. Nah, kita pantau yang sebelah sini nih. Oh, ini lagi mutasi nih ya. Mutasi. Ya. Oh, ini benar-benar pastol lah ini. Berarti pastolan. Kita liatin. Untuk yang ini bagaimana nih? Untuk yang ini sama 17 cm juga tuh ya. 17 cm-an. 17 cm. Ini 1.300. 1.300 ya. Untuk yang ini. Ini kalau 1.300 terpantainya udah pasti bunyi ya. Udah pasti. Ini. Udah pasti ya. Tuh, kita lihat ya. Burungnya. Nah, ini kalau yang sebelah sini. Oh, ini ada murai apa nih? Ini yang ekor standar. Ekor standar. Itu ekor standar itu 15 sampai 16 cm. Ekor-ekor standar biasa di sini harga berapa nih? 1.200. 1.200.000 aja ya. Betul. Ini lumayan murah nih. 1.200.000. Pantolan. Mantap. Ayo Bang Otay, yuk kita lihat dari murai muda hutan belum kelihatan nih. Oh, kalau murai muda hutan ya stoknya emang udah nggak banyak, tapi masih ada pilihan lah. Oh, masih ada pilihan. Ya, okay. Masih ada pilihan. Ya, insya Allah minggu-minggu ini sih ada infonya. Oh, bakal ya. Ambiar lah pokoknya kalau M-nya. Pokoknya pantangin terus untuk YouTube. Betul. Ya. Biasanya kan live streaming tuh. Nah, pokoknya kita setiap bongkaran pasti update-nya di YouTube dulu. Live streaming ya. Oh, gitu. Makanya subscribe. Biar nggak ketinggalan. Subscribe apa nih YouTube-nya? YouTube Pak Tony Bershop. Oke, mantap. Oke, subscribe aja biar nggak ketinggalan. Betul. Harganya murah-murah ya. Betul. Bersama Bang Utai ini. Nah, kalau di ujung itu kita pantau dari burung cucak jungko, Bang Utai. Oh, jungko trotol itu. Itu cucak jungko yang trotol. Pantusan kalau trotol banyak diuber ya. Karena dia burungnya bawel ya. Latah. Latah. Dia lagi ngapain ya? Lagi nunjukin bakatnya. Kita deketin ya, siapa tahu dia mau bunyi deketin. Ini kita pantainya agak jauhan. Ini harga berapa Bang Utai? Yang ini? Ini buat yang trotolnya cukup 1.800 loh. 1.800. 1.800 tinggal dengerin bunyinya. Aduh, mau yang gacor gimana pun kita jual harga bahan aja lah. Mantap. Kita liatin dari dekat. Ini burungnya seperti ini. Aduh, burungnya cakep sekali ya. Ini untuk yang mau bisa langsung sepil nih. Tinggal bagus dengerin itu. Untuk yang ini. Nah, kalau yang kita lihat nih, ini ada cucak hijau. Ini cucak hijau nota apa ini? Oh, ini kita nota PH.
PH atau paruh hitam ya? Di nota PH ini. PH atau paruh hitam ya notanya ya. Nah, ini dia. Ini harga berapa ini? Ini 275.000. 275.000. Heeh. Untuk yang ini ya. Ya stoknya udah nggak banyak. Stoknya ya. Udah nggak banyak. Kalau yang nopeng, nopeng ada nggak? Kalau yang nopeng mah udah kosong om. Oh, udah kosong. Kalau emang kalau cak ijo turunnya nggak rutin. Nggak rutin ya. Oke, ini untuk persediaan dari PH yang masih ada nih. Nah kalau yang ini mirip PH nih. Iya. Tapi cucak cungkok sepertinya nih. Itu cungkok. Nah ini cucak cungkok ya. Kita liatin. Ini seperti PH paruh hitam. Dia ke depan dulu ya. Ini sisa cungkok. Dia masuk trotol apa-apa ini? Oh, ini maksudnya trotol. Maksudnya ke trotol. Oh ya. Oh, itu udah dan bumbu apa metaliknya? Oh, kuning-kuning ya. Itu harga berapa itu? Ini 1,8. 1,8. Heeh. Nah, itu buat yang dewasa. Yang dewasa-dewasa juga ada nih ya. Iya. Nah, ini yang dewasa. Jantan ya. Untuk yang pilihan jantan. Nah kalau dari burung ini nanti masih ada pilihan, non. Banyak. Nanti teman-teman bisa pilih lah pokoknya di sini ya. Buat tak cungko tuh. Kalau masalah dari mulus, bondol, tinggal pilih. Gimana dan bunyi apa yang enggak gitu ya. Sesuai selera. Ini, soalnya di sini banyak pilihannya. Tuh. Nah, kalau dari harga berapa nih? Kalau yang dewasa itu harganya 1.700. 1.700-an untuk per ekor ya. Kita lagi ready-nya yang trotol jantan sama dewasa jantan. Kalau yang betinanya belum ada. Betinanya belum ada ya. Belum ada. Oke. Nah, kalau yang ini seperti ini trotolan. Biasanya kalau trotolan banyak yang nyari nih. Wah, banyak. Di sini juga masih gampang ya. Tadi udah kita simak dari video yang trotol gacoran tuh ya. Biasanya kalau trotolan dari burung cacat cungko emang gampang bunyi. Gambling tapi gambling. Yang gede. Nah ini kalau yang ini cacat cungko yang trotol. Ini cacat cungko trotol juga sama ya. Dia lagi bunyi yang sebelah sini nih. Ini burung-burung gampang bunyi dari burung cacat cungko. Dan untuk persediaan ini lumayan banyak. Kita lihat dengan dekat ya. Bisa cungkongnya nih. Nah, ini dia. Ini kalau yang ini Wambi Mini nih. Atau burung dari Tiomi. Tiomi atau Wambi Mini. Atau Wambi Mininya. Ini stoknya ada pilihan ya masih ya? Stoknya ya, ini banyak pilihan. Masih ada. Ini salah satu jadi kandidat yang sering laku juga. Oh, yang ini. Prima Donna. Ini soalnya suaranya cakep ya kalau udah voucher ya. Cakep suaranya. Oke, ini harga berapa berarti dia? Ini 1.400.000. 1.400.000. Oh, murah sekali. Iya, di luaran bisa berapa ya? Mungkin nyentuh harga 2 jutaan kali ya. 17 biasanya ya. Ya, 17 ya. Oke, 17-an biasanya. Nah, ini untuk persediaan. Wah, mantep nih, mulus sekali ya untuk yang sebelah sini. Ini pantauannya udah ada yang bunyi belum? Udah, jantan. Oh, jantan ya. Karena kita di sini juga jamin jantan. Oke. Ini stoknya mumpung masih ada pilihan nih. Masih ada pilihan. Gak banyak, tapi masih bisa milih lah. Oke. Nah, untuk pambing ini nih, harga murah nih 1.4 ya. Tuh, jantan tulen. 1.4. Udah pada makan fur ya. Yoi. Ini kalau yang ini pipi putih nih, ada kita tonton ini dari pipi putih pokse, pokse pipi putih. Betul. Terus untuk poksenya, pokse yang bagaimana ini? Ini poksenya yang minus ringan om. Minus ringan di bagian apa? Lebih dominannya di kuku sih, yang menabrak. Tapi kalau menabrak ini udah pada sembuh semua tuh, udah pada kering. Udah pada kering. Ya, ini soalnya dominannya di kuku, bagian kaki lah pokoknya ini. Pokoknya bagian kaki. Kadang ada yang seperti bengkak seperti itu bengkak, ya. Bengkak, kukunya patah, kuku patah ya, kuku bukan patah. Copot ya. Jadi masih ada ininya, tumbuhannya. Jadi tumbuhannya masih ada ya. Nggak habis. Oke, itu harganya, maksudnya stoknya sampai ke sono.
Ya, ini kan yang bijikan ini notanya gambling, Mas. Oh, nah, notanya gambling ini. Nah, tapi kalau yang ini gambling tapi yang mulu. Ya. Oh, ini gambling mulu. Kalau yang ini gambling yang reject. Gambling reject dulu berapa nih harga? Yang ini 1.100.000. 1.100.000. Nah, yang ini 1.400.000. Yang ini 1.400.000. Ini gambling ya, gambling tapi no cacat ya, no cacat, no minus. Soalnya masih banyak yang salah paham. Oke. Okay. Mereka bilangnya jamin jantan. Misalnya belum dites DNA ya. Betul. Belum tapi, dites DNA. Ada beberapa yang udah dapet fix jantan. Ada ya. Soalnya ada. Kalau dari jenis boxnya harus dengar suaranya dulu. Betul, gitu ya. Betul. Lebih sabar. Oh gitu. Oke. Okay, harganya cukup terjangkau sekali. Nah kalau ini wambi-wambi yang bagaimana? Ah ini ya sama wambi. Ah ini udah paling paling berisik ini dia yang bawah. Paling berisik yang ini. Bawah, woi. Oh. Tanginya yang berisik apa yang nggak berisik ya? Ada ya. Pilihannya masih banyak kok. Masih banyak. Wambi-wambinya ya. Ini wambi nota apa nih? Oh ini notanya mulus om. Mulus. No minus. Ya no minus. No minus. Harganya berapa berarti? Ini 2 juta aja. 2 juta ya? 2 juta. Yang no minus. Wambi besar. Nah kalau stok wambi yang di bagian atas bagaimana tuh? Nah ini tuh stok kita banyak. Ini stoknya? Tuh, harganya ya, tetap sama ini? Harganya tetap sama. Ini keadaannya semuanya itu lagi pada dorong ekor. Oh yang ini. Jadi pisahin ya? Oh. Ini di atas. Kalau yang ini jambulan? Jambulan. Ini Poksai Jambul ya? Poksai Jambul Thailand. Yang Thailand. Atau dikenal dengan Poksai Pak Haji. Poksai Haji. Pak Haji tuh. Pak Haji. Harganya berapa nih? Itu 900.000 aja om. 900.000? 900.000 loh. Stok satu? Stok mah masih ada, tapi kita taruh luar buat pajangan. Kalau di dalam semua. Aduh, ini harganya 900.000. Murah sekali. 900.000 Poksai Thailand. Untuk yang mau ya. Ini burungnya masih ada kisaran beberapa ekor di sini. Nah, tinggal sekitar 3 ekoran. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini? Ah, ini buat burung pancawarna. Pancawarna impor. Impor. Nah, ini yang kandang putih yang betina. Kandang putih betinanya. Nah, yang sampingnya jantan. Sampingnya yang jantan. Betul. Oke. Okay. Ini pantauan dari yang betina berapa harga? Kalau betina jantan sama harganya. Soalnya sama-sama mulus. Harganya okay. 900. Harganya 900.000. 900 saja. Oke. Okay. Nah, kalau ini pilihan masih ada ya? Pilihan masih, masih ada kok pilihan. Oke. Okay. Pilihannya masih ada, teman. Nah, ini kalau yang di bok-bok ya. Untuk pancawarna warna impornya. Betul. Nah, sebagian udah dipisahin. Oke. Okay. Biar mengenal alam luar. Itu dulu sobat gue yang bisa disimak atau dipantau dari Fatoni Bersub. Nah kita nantikan dari burung murai hutannya nih Bang Uta ya. Ini kan burung murai hutan yang lagi gak ada nih. Jadi nanti beberapa minggu atau minggu-minggu depan. Mudah-mudahan ada ya. Ya ini ada tapi stoknya gak banyak. Jadi gak enak kita liput lah ya. Kita infokan aja. Ini terima kasih banyak Bang Uta. Siap om. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Uta ya. Amin, sama-sama ya. Untuk teman-teman dari Mas Fatoni juga. Okay. Mudah-mudahan untuk kiosnya makin ramai ini. Amin, amin, amin. Nah, itu dulu silakan kunjungi dari Fatoni. Itu Black sama tuh. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.